Kompolnas Muhammad Hidayat mendatangi Polres Metro Bekasi Kota. Kedatangan pelapor untuk memastikan proses hukum kasus Kaesang yang dilaporkannya. Pelapor video YouTube Kaesang, Muhammad Hidayat, pada Jumat pagi mendatangi Polres Metro Bekasi Kota. Hidayat yang melaporkan anak presiden ini sengaja mendatangi Polres untuk menemui Kapolres dan meminta kepastian apakah kasus Kaesang yang ia laporkan dan dirinya anggap mengandung ujaran kebencian sudah ditutup atau belum. Sempat terjadi ketegangan antara pelapor dengan Kasubag Humas Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing, saat Kasubag menyatakan tujuannya mendatangi Polres. Menurut Hidayat, kedatangannya ke Polres untuk memastikan kasus Kaesang. Menghancurkan kredibilitas pelapor. Berdasarkan catatan kepolisian, pelapor bernama Hidayat telah berulang kali mengajukan laporan ke Polres Bekasi atas sejumlah kasus terkait ujaran kebencian. Hidayat sendiri juga tercatat masih berstatus tersangka atas kasus ujaran kebencian. Pelapor sudah datang, namun disayangkan yang bersangkutan belum bisa dimintai keterangan, jadi belum bersedia dimintai klarifikasinya. Karena dalam surat pemanggilan itu bukan surat panggilan dalam format pidana ya, penyidikan. Jadi surat undangan. Surat undangan dalam rangka klarifikasi terhadap materi yang dilaporkan oleh saudara Muhammad Hidayat. Kepolisian menghentikan Kaesang yang diduga melakukan penistaan agama dan ujaran kebencian. Oleh polisi, laporan tersebut dianggap mengada-ngada dan tidak berdasar. Setelah dilakukan pendalaman, polisi akhirnya menghentikan penyelidikan laporan ujaran kebencian yang dituduhkan kepada putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Menurut Wakil Kepala Polri, Komjen Syafrudin, substansi laporan tersebut mengada-ngada dan dinilai tidak rasional. Polisi sudah memanggil 3 saksi ahli dan hasilnya tidak ditemukan unsur pidana dalam perkataan Kaesang. Saya tegaskan, itu mengada-ngada. Apanya Pak yang mengada-ngada Pak? Ya laporannya mengada-ngada. Ya, ya kita tidak akan tidak lanjutin laporan itu. Ya itu ngomongnya Deso itu kan saya juga dari kecil udah dengar itu omongan Deso itu guyonan aja itu. Dari pihak istana, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan Presiden tidak mengintervensi kasus yang menimpa anaknya dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian. Ya itu kan wilayah kepolisian, kalau memang tidak ada unsur pidana. Tapi saya kira tidak ada intervensi. Presiden sedang sibuk. Saya kira polisi memang harus menangani, bukan pada kasus ini saja. Kalau memang tidak ada unsur pidana, kasus yang kini tengah dihadapi oleh Haritanu. Sepanjang hari Kamis, Haritanu diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi restitusi pajak perusahaan Mobile Aid. Jaksa Agung Prasetyo menyatakan yang diusut Kejaksaan Agung bukanlah masalah perpajakannya, melainkan dugaan adanya korupsi dalam restitusi pajak PT Mobile Aid yang diwarnai adanya transaksi fiktif senilai 80 miliar rupiah. Haritanu Sudibyo menjalani pemeriksaan selama sekitar 8,5 jam di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile Aid. CEO MNC Group dan Ketua Umum Partai Perindo ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan adanya transaksi fiktif senilai 80 miliar rupiah yang berpotensi merugikan negara. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Armin Syah mengatakan, pihaknya memeriksa Haritanu yang menjabat sebagai komisaris utama Mobile Aid saat terjadi transaksi fiktif antara PT Mobile Aid dengan PT Jaya Nusantara Komunikasi atau PT DNK. Menurut saksi dari Eliana, yaitu direkturnya DNK, bahwa uang untuk pembelian voucher tersebut dan adalah pembelian yang pura-pura perusahaan mobil 8 atau melalui perusahaan bakti investasi itu ada dikirim uang 80 miliar. Uang tersebut modal buat PT DNK seolah-olah dia membeli. Ini kita dalami. Dan kita periksa Haritanu selaku komisaris dia. Alhamdulillah.
Usai menjalani pemeriksaan, Haritanu menyatakan telah menjelaskan kepada pihak kejaksaan duduk persoalan Mobile Egg. Haritanu menyebut masalah Mobile Egg ini merupakan kasus perpajakan yang tidak bisa ditangani oleh kejaksaan. Mobile Egg dan kasus ini juga telah memenangkan pra-peradilan pada tanggal 29 November tahun 2016. Ya, di situ putusan daripada hakim pra-peradilan bahwa kasus ini merupakan ranah daripada perpajakan. Jadi bukan kewenangan daripada kejaksaan. Sementara itu, Jaksa Agung Prasetyo menyatakan pihaknya hanya mengusut dugaan adanya korupsi dalam pengurusan restitusi pajak PT Mobile Egg. Prasetyo menegaskan Kejaksaan Agung tidak mengurus soal perpajakan, melainkan dugaan adanya unsur korupsi. Gugur yang pertama, terus sekarang kita juga sprindik baru, kita punya bukti-bukti kok. Ya, kita tentunya berjalan dengan bukti, dan apa itu lakunya semuanya serba terukur. Tidak ada kita harus mencari-cari atau merekayasa. Yang ditangani oleh kejaksaan adalah masalah korupsinya. Ya, jadi bukan pajak yang ditangani. Kita sangat tahu pajak bukan menjadi kemenangan kejaksaan untuk menangani kasus itu. Tidak ada urusan pilkada. Nah, sebelum pilkada sudah ditangani kasus itu. Ya, ini kan selalu mencari-cari. Dikatakan jaksa tidak berwenang menangani kasus pajak. Bukan pajak yang ditangani. Ini sekarang pilkada lagi muncul. Dalam pengusutan kasus restitusi pajak PT Mobile Egg ini diwarnai kasus pengiriman SMS dari Haritanu ke Jaksa Yulianto. Haritanu kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah Jaksa Yulianto melaporkan ke Bareskrim Polri karena merasa terancam oleh SMS yang dikirim Haritanu. Tim Liputan, Metro TV. Ketat dan berlapis di bandara sebenarnya sudah menjadi prosedur standar demi keselamatan dan keamanan penerbangan. Namun tidak jarang para calon penumpang merasa risih dan bahkan bersikap arogan terhadap petugas keamanan bandara. Bersama pengamat penerbangan Arista Atmaji, saya akan mendiskusikan mengenai insiden yang terjadi di Bandara Samratulangi. Yeah. Pak Arista, terima kasih sudah hadir bersama kami. Tadi sudah disebutkan informasi sebelumnya bahwa pelaku sudah dilaporkan dan dikenai ancaman pasal 352 KUHP. Kalau hanya pasal KUHP saja, menurut Anda gimana? Ya, kalau kita berbicara mengenai urusan hukum ya, masih ada sih pakai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 penerbangan juga ada yang mengatur itu ya. Itu kalau nggak salah pasal 332 kalau nggak salah, di mana ada kewajiban bawaan penumpang itu baik bagasi maupun hal-hal yang lainnya berupa yang mengandung logam ya, itu memang harus diperiksa pada waktu proses X-ray oleh AFSEC di gate terakhir sebelum masuk. Tapi Anda sendiri setuju bahwa kasus ini akhirnya masuk ke ranah hukum? Nah itu, dalam beberapa komentar saya di koran-koran maupun media online, saya menyarankan ya sebaiknya berdamai sajalah gitu kan, sambil kita evaluasi masing-masing. Jadi kalau saya melihat itu, ibu itu marah tentu ada sebabnya, nggak mungkin dia marah segitu hebat ya. Kemungkinan juga cara menyuruhnya, cara menyapanya, atau kurang greeting ya, dari petugas AFSEC ini kan kita bisa selidiki gitu kan. Nggak mungkin lah kalau ibu seorang istri itu tiba-tiba kehilangan loss control sampai segitu hebatnya. Pasti ada triggernya, ada pemicunya itu. Itu yang kita perlu selidiki. Dan itu untuk kasus pembelajaran seluruh petugas aviation security di seluruh Indonesia, di bandara Indonesia. Saya sendiri juga sering mengalami terbangan. Mereka itu kan kurang greeting ya, kurang terus itu sekarang, yang Bapak alami sendiri. Iya, itu yang saya alami sendiri. Mereka itu lebih seperti petugas tentara, melebihi tentaranya sendiri, galak gitu kadang-kadang. Bisa gitu. Lebih ramai, harusnya mereka itu orang sipil, jangan lupa mereka itu orang sipil gitu. Pak Arista, sebetulnya seberapa penting sih jam tangan ini dalam penerbangan sehingga harus melalui pemeriksaan menyeluruh lewat X-ray? Nah ini ada dasarnya, jadi pada waktu itu kan ada bom di WTC di New York itu tahun 11 September 2001. Nah situlah mulai ada fobia, jadi semua aturan keselamatan penerbangan banyak mengalami perubahan ya oleh Badan Keselamatan Penerbangan yang dinamakan ICAO. Nah situ mulai lebih ketat ya. Termasuk pintu pilot pesawat itu dikunci, tidak boleh, sekarang dikunci itu aturannya. Nah sejak ada pemboman itu memang diindikasikan ya, itu kalau seperti jam tangan ya, seperti sabuk itu ya, itu dalamnya bisa diisi misalnya untuk sebagai remote, dia berfungsi sebagai remote untuk
meledakkan bom gitu kan, itu salah satu bahaya. Bahkan pensil pun sekarang bisa dia ballpoint. Ada alasan, makanya itu jam tangan, iya, benda-benda iya, logam lainnya harus iya, melalui X-ray, dan iya, itu wajib. Ya wajib, memang itu kan kita itu kan meratifikasi aturan dari ICAO, International Civil Airline Association, iya, itu harus dipatuhi. Nah, itu apakah dasar seluruh bandara di Indonesia sudah menerapkan itu atau hanya bandara-bandara internasional saja? Enggak, seluruh itu seluruh. Mm-hmm. Bahkan saya aku pernah terbang di salah satu bandara kecil yaitu di Kabupaten Luwu Bangke, mm-hmm, itu pun dia sudah menerapkan itu. Mm-hmm. Tapi kita itu termasuk ketinggalan itu. Saya pernah ke apa di Arab 10 tahun yang lalu, bahkan mereka lebih ketat, sepatu pun harus justru lepas ya, karena kan di sole sepatu itu, mm-hmm, kalau mau di insert dimasukin sebagai apa time detonator itu bisa juga dikirim. Nah, permasalahannya penumpang tahu nggak ada aturan nah, seperti itu? Menurut Anda sosialisasinya apakah sudah memadai? Kalau sosialisasi saya rasa ya memang belum maksimal. Tapi kan penumpang di bandara itu bisa lihat di depannya kan diberlakukan gitu semua. Hmm. Kayak nggak ngerti pun pasti ikut-ikut, hmm, kan. Masa di depannya ada 10 orang diperiksa, gesper suruh lepas, terus jam tangan suruh lepas, dia nggak mau lepas kan ya, hmm, itu logical sense-nya kan nggak masuk akal gitu. Tapi kalau ibu ini kan saya lihat di Manado ini gate-nya pun, hmm, ya gate-nya itu cuma 2 atau 3, nggak banyak. Terus dia juga pada saat itu sudah kondisi udah last minute itu, hmm, mau terbang. Artinya memang terburu-buru, takut ketinggalan tapi pesawat. Tapi kan tidak bisa dijadikan alasan keterburu-buruan, iya, tidak sih boleh mengendorkan standar keamanan. Iya, itu betul. Hmm. Tapi kalau bicara kita hukum, ya udah kena pasalnya udah selesai. Hmm. Tapi kan ya itu akan terulang terus kan. Hmm. Jadi sebaiknya ya terulang terus. Kenapa? Mungkin ada orang-orang yang penting, orang itu kan merasa cara ditegurnya kurang ramah, tanpa kriting, hmm, ya apa kasar itu kan bisa aja emosinya meledak gitu, okay, kan. Berarti dan itu kasus dari itu, sisi petugas di bandara pun harus melakukan evaluasi. Saya rasa ya, yang saya tekankan itu mereka boleh ketat ya, boleh ketat, tapi jangan ketinggalan sisi hospitality-nya, hmm, ya. Greeting-nya, kena matahamanya jangan lupa bahwa mereka itu orang sipil gitu loh, bukan militer gitu, hmm, jadi seharusnya ya jangan seperti orang militer lah, okay, dan bukan keadaan darurat apa yang perang apa apa. Jadi saya rasa mungkin dalam kelas training awalnya itu perlu dimasukkan unsur pelajaran hospitality, customer service ya, itu saya rasa termasuk juga aturan yang terkait masalah bawaan penumpang barangkali ya Pak ya, barangkali ini bisa jadi entry point juga untuk mengevaluasi itu, karena tidak sedikit misalnya yeah, besaran koper yang masuk ke dalam, betul, bagasi seperti tadi ada alasan keterburu-buruan maka metal detector sedikit dilonggarkan begitu. Apakah bisa jadi entry point untuk evaluasi seluruh bandara? Kalau itu saya lihat itu kalau bagasi lebih, kalau lolos di check-in counter, hmm, seharusnya di check-in bisa di filter, hmm, itu nanti di boarding gate itu biasanya ada petugas di boarding gate, petugas airline itu bisa melihat secara kasat mata, oh ini berlebih ya, akhirnya bagasi itu di label secara rastek, hmm, ya, secara mendadak itu masuk di bagasi, hmm, secara manual diangkat gitu. Banyak filternya juga, okay, untuk bagasi sih banyak filternya juga gitu. Artinya yang harus berbenah diri dan berevaluasi tidak hanya Samratulangi juga ke semua bandara. Iya, saya setuju itu semua bandara itu ya kalau saya boleh nitip pesan ya petugas subsek itu ya pertama mereka itu bukan orang militer, kedua itu mungkin harus ada greeting, cara menegur. Saya rasa istri seorang panglima tinggi bisa meledak gitu, pasti dia ada triggernya, ada pemantiknya. Hmm. Kenapa itu yang mesti kita lihat juga, jangan hanya ngelihat dari satu sisi. Nah, dan saya menyarankan ya udah berdamai aja lah gitu kan, daripada repot lah gitu kan, daripada repot ini kan. Seberapa kurangnya Pak hospitality petugas kalau menurut Anda dan pengamatan Anda? Iya, mereka jarang greeting sih ya. Terus hampir mungkin dari 100 petugas kalau kasat mata ya, saya terbang kan sejak mulai tahun 81 ya. Saya ngalamin mungkin ya 90% itu ya nggak ada senyum, nggak ada greeting. Kalau nyuruh itu ya straight forward aja langsung apa
gitu. Itu mungkin ya kalau orang-orang yang pejabat tinggi atau ya di Soekarno-Hatta beberapa bulan lalu juga kejadian juga itu, ditampol juga itu petugas subseknya, ya itu meskipun pemukulan tentu saja tidak bisa dibenarkan. Oh iya, kalau itu iya, kalau bicara hukum ya, kalau bicara hukum ansih ya udah kena pasal ini, kena pasal ini. Tapi ya daripada disorot terus atau ya repot dua-duanya lah, kalau urusan pidana kan repot dua-duanya. Ya udah berdamai aja lah kalau saran saya sih. Oke, sebaiknya apakah ada langkah lain yang diambil Pak selain evaluasi lalu juga tidak memasuki ranah hukum gitu? Apakah perlu ditambah misalnya sosialisasi kepada publik? Ya itu pertama ya, ya melalui TV, melalui koran, melalui public service announcement itu kan. Terus kedua mungkin ya perlu dievaluasi waktu absek masuk kelas training di kelas itu. Ya kalau saya boleh ya diberikan mata pelajarannya ya mengenai inilah hospitality lah. Baik, gitu, ya. Baik, Pak Arista, terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan kami siang hari ini. Pemirsa, Presiden Jokowi